bukannya Fir'aun. Fir'aun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, di siang hari ini alhamdulillah kami bersama para jemaah dari Indonesia selepas dari tempat bersejarah yang berada di kota Mekah, yakni Museum Al-Amudi. Lokasinya berada di Sumisi ya, pinggiran kota suci Mekah. Jadi dari Masjidil Haram jarak tempuhnya kurang lebih 15 menit saja guys. Buat teman-teman tonton video ini sampai selesai karena saya sudah menyiapkan video sebelumnya ketika saya berada di Museum Al-Amudi. Museum tersebut berisi berbagai properti, peradaban dan perlengkapan hidup sehari-hari masyarakat Arab di zaman dahulu guys. Ya, Museum Al-Amudi. Kita coba masuk ke dalam. Sebentar Bu ya, video dulu ya. Kita lihat apa yang ada di dalam. Ini katanya tempat air zaman dahulu. Ini semua barang-barang zaman dahulu ya. Mau kemana Pak? Toilet. Ini. Lagi itu. Ya, kita akan masuk ke dalam. Apa yang ada di dalam Museum Al-Amudi ini? Ya, ini kiswah Ka'bah. Ini gambar gambar jumroh. Ini kursi roda zaman dahulu untuk orang yang akan melakukan sa'i, dan ini untuk orang yang melakukan tawaf yang bisa ini hanyalah replika pedang-pedang. Ini pedang Sultan Salahuddin Ayyubi. Ahlan wa sahlan. Ini
Raja Salman dan bini. Wah, Raja Salman. Raja Salman. Surban. Sama ya, Pak Surban. Ini Surban? Toko Arab. Surban? Ini Surban. Inilah yang ada di dalam Museum Al-Amudi. Ayo ambil foto. Satu, dua, tiga. Senyum, senyum. Satu, dua. Angkat telepon, minum. Angkat telepon. Satu, tiga. Angkat telepon. Teleponnya angkat. Ya, Masya Allah. Satu, dua, tiga. Ini replikanya Fir'aun. Ya. Lagi satu dua, lagi satu dua, lagi satu dua, lagi satu dua, sini gitu lah Malaysia. Thank you.